Anda masih menyaksikan iNews Malam bersama saya, Fazilah Khairunnisa. Pemirsa, bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, menyaksikan langsung balap Formula E 2023 di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Anies menyaksikan ajang balap mobil listrik ini didampingi istri dan anaknya. Anies mengaku sengaja membeli tiket karena ingin menonton balapan, bukan karena mendapat undangan khusus dari panitia penyelenggara. Anies mendapat tiket untuk posisi grandstand. Menurutnya, melihat balapan dari tempat duduk, grandstand terasa lebih seru karena dekat dengan track sirkuit Formula E. Nggak beli tiket VIP, sulitnya yang belinya yang grandstand. Kenapa harus VIP? Ada alasan khusus kenapa grandstand? Pengen lebih seru, dekat. Kan sebetulnya paling seru memang makin dekat sama track makin kerasa ya. Kemarin juga ketika nonton kita di dekat track itu lebih terasa.